Nabi bersabda SAW, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jadi jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad, Ibnu Majah. Jadi setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah sesat. Nabi yang mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang mengamalkan perbuatan bid'ah itu, maka amalnya diterima atau ditolak? Ditolak. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang enggak ada contohnya, tertolak. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Juga dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun." Jadi enggak boleh orang mengadakan yang baru dalam agama ini. Dan juga bid'ah ini akan membawa manusia ke neraka. Nabi mengancam, kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesatan tempatnya neraka. Dan juga Ibnu Umar menjelaskan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah adalah sesat meskipun manusia memandang baik. Jadi meskipun orang menganggapnya apa? Hasanah. Dan semua bid'ah itu sesat, enggak ada yang namanya bid'ah hasanah dalam Islam, enggak ada. Tidak ada. Anda perhatikan di halaman 84 ini. Perhatikan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Anda perhatikan di sini ada kalimat kullu dua kali. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya ambil di bagian akhir, anda perhatikan. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan tempatnya neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Nasa'i dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kalimat setiap kesesatan tempat neraka, ada enggak kesesatan yang tempatnya di sorga? Saya ulangi lagi. Ada enggak kesesatan yang tempatnya di sorga? Tidak ada. Semua kesesatan tempatnya di mana? Neraka. Ini kalimatnya kullu. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan tempatnya neraka. Artinya semua kesesatan tempatnya di neraka, enggak di sorga. Semuanya. Sekarang kita kembali lagi yang awal. Kalimatnya apa? Kullu, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Artinya semua bid'ah sesat. Kalau untuk terakhirnya semua kesesatan neraka, untuk awalnya sebagian bid'ah itu sesat, sebagian hasanah. Dari mana pendapat ini? Kok berubah kalimatnya? Kan kullu, sama-sama kullu. Semua kesesatan tempatnya neraka, semua bid'ah juga apa? Sesat. Enggak ada bid'ah yang hasanah dalam Islam, tidak ada. Bahasanya sama. Nabi bersabda dengan bahasa apa? Bahasa Arab yang fasih. Dan Nabi tulus dalam menyampaikannya. Dipahami oleh para sahabat demikian. Para sahabat juga memahami tentang kalimat ini. Bahwa semua bid'ah adalah sesat. Makanya Ibnu Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang memandang apa? Baik atau hasanah, bid'ah hasanah. Tetap sesat. Ini penjelasan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah.